Dalam acara Tepang Kono Bunda Karawang yang digelar oleh Forum Anak Singa Berbangsa dan bekerjasama dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, di Aula Husni Hamid Pemkab Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Karawang Dr. Landes Haji Adeswara. Acara ini digelar dalam upaya mensosialisasikan hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak serta mensosialisasikan tentang keberadaan Forum Anak Singa Berbangsa Karawang. Dalam acara tersebut dihadiri 160 anak dari beberapa sekolah di antaranya SD, SMP, SMA, dan SLB yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, saya berpesan kepada anak-anak supaya menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi anak-anak yang cerdas, punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan ini semua membutuhkan kesabaran. Nah, itu intinya adalah itu. Selain itu, dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut, Forum Anak Daerah ini harus menjadi sebagai organisator, edukator, aspirator, inisiator, dan fasilitator. Selain itu, diharapkan dapat berperan sebagai wadah partisipasi dan fasilitasi akan tuntunan anak, antara lain untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak, mewujudkan lingkungan Kabupaten Karawang yang sadar akan hak-hak anak dan berperan serta memenuhi dalam rangka membangun generasi yang berkualitas. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Pilar TV melaporkan.